banyak yang melihat sebelah mata. Itu yang terkadang saya, kenapa sih veteran nggak ada di acara ini, kenapa di acara ini kadang enggak gitu ya, karena saya SMA-nya sekolah internasional, Onyo Win, seperti apa akhirnya menemukan sekolah internasional? Ya, udah dikit lagi sih, seru, dan dia deg-degan, karena dia akan menggunakan bahasa Inggris seterusnya. Dia akan menggunakan bahasa Inggris seterusnya, dia akan menggunakan bahasa Inggris dengan terus-terusan, gitu. Tapi kalau itu akhirnya hasil diskusi antara ayah dengan Onyo atau seperti apa sih akhirnya terpilih sekolah? Enggak, itu sih keinginan saya. Oh gitu. Onyo sih lebih gimana ayahnya sih kayaknya. Cuman saya, namanya kan orang tua mas, pengen yang terbaik ya. Yang terbaik, pengen setinggi-tingginya lah gitu. Jangan kayak kita mah ya bodoh gitu. Pengennya setinggi-tingginya lah gitu. Jadi kan kalau saya mah cuma lulusan SMA mas. Gitu. Kuliah juga kemarin akhirnya gak kelar kan ya. Karena pandemi, karena ini, karena ini, aduh deh, udah sulit. Alasan utamanya mungkin apa? Fasilitas kah atau bahasanya atau seperti saya apa? Saya kepengen Onyo punya perbendaharaan bahasa yang lebih banyak lagi. Kepengen Onyo ruang lingkup pertemanannya juga lebih luas lagi. Bakal punya teman baru, antusiasmenya Onyo seperti apa nih? Ya, harusnya sih. Gitu ya, harusnya. Tapi kemarin kan dia kemarin punya teman tuh Shannon. Yang baru ketemu dia langsung akrab gitu. Jadi ya seneng lah gitu, anaknya Onyo kan mudah banget akrab, mudah banget ini, dan saya seneng karena ngurus awalnya itu dari awal saya tahu sekolahnya kayak apa dan bagaimananya, karena ya mungkin berat untuk Onyo, tapi saya yakin karena saya tahu Onyo anaknya mau, dia bahasa Koreanya dia belajarnya empat kali workshop, orang dari sananya, dari Koreanya sendiri sudah bilang 98% sekarang sudah siap recording. 2%-nya lu jangan salah lirik, jangan salah nada katanya gitu. Harapan Koben dia sebagai penyanyi luar biasa, sudah banyak pengakuan seperti itu. Harapan Koben terhadap Onyo soal dunia pendidikannya seperti apa, Bu? Kalau penyanyi sebenarnya belum ya, Mas. Masih Onyo masih banyak yang melihat sebelah mata. Itu yang terkadang saya, kenapa sih veteran nggak ada di acara ini? Kenapa di acara ini? Kadang enggak gitu ya, karena saya gimana sih mas, sama kita petani ya, kita tahu nih ini ladang-ladangnya ini gini-gini, kita tahu ya letak ujung-ujungnya gini loh, ya tahu juga gini gitu ya, masih banyak gitu. Jadi ya kayak misalnya ada, saya kepengennya ya dia naik sebuah prestasinya aja, cuma kan kadang nyanyi itu sekarang susah mas, kalau di TV nyanyi lagu single dia sendiri susah. Tawaran nyanyi banyak, tapi suruh nyanyi lagu orang mulu. Lah orang cita-cita mau jadi penyanyi, sudah ada lagu dia kan nyanyi lagu dia. Lah kecuali kalau dia tiap hari di situ, boleh dah ganti-ganti. Lah di calling 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, nyanyi lagunya jarang, enggak lah udah. Itu sih terkadang yang saya bilang masih ada dua kanan kiri yang baik karir dan pendidikannya dia masih harus jalan sih menurut saya. Jadi kalau karir ya saya masih ini dong, mau ini dong. Jadi banyak yang acara banyak yang nawarin tapi nggak cocok gitu buat saya untuk si Onyo gitu. Makanya kalau nyarinya saya lebih yang pas yang mana ya buat Onyo, ini yang mana ya buat Onyo gitu. Tapi sekarang Onyo udah mulai, kalau saya bilang penyanyi Onyo, ayo lagunya ini deh, jadi referensinya dia itu sudah tinggi banget. Misalnya dia udah nonton nih Justin Bieber, dia nonton Justin Timberlake, terus kompetisi American Idol, apa sih ya, terus udah mulai keluar kayak gitu, konser-konsernya penyanyi-penyanyi luar gitu. Dia bilang gini, ya ayah ini bagus sih ayah gitu. Saya tahu dia kalau ngomong sesuatu yang dia bilang bagus, tandanya dia kepingin. Ntar ya nyok, kalau udah nggak pandemi ya, udah gak pandemi, udah stabil lah, setengah jalan stabil, dia bikin acara musiknya Onyo. Oh enggak, Onyo enggak gitu. Tapi dia udah ngerti bagaimana lampu-lampu yang mewah,
untuk sebuah konser panggung untuk ini. Jadi ya saya bilang kumpulin lagu dulu ya Nyo, kumpulin pengalaman sehingga Onyo bisa tahu Onyo ada di posisi mana saat ini.